Meski sudah dilantik Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden di Istana Negara, tak membuat Raffi lupa akan tanggung jawabnya yang kemarin usai dilantik lanjut mendatangi lokasi syuting Gaspol yang sampai kaget karena dapat sambutan khusus dari tim kreatif dan peserta syuting Gaspol kemarin. Sebelumnya Raffi juga sempat kumpul dengan Mama Rita dan Mama Ami di Andara. Dan inilah salah satu rahasia Raffi di balik kesuksesannya, yaitu baktinya kepada Mama Ami dan Mama Rita yang memperlakukan dengan sama tanpa membedakan antara orang tua dan mertua.